selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini teman-teman, saya bingung mau masak apa. Dan saya itu ingat, pengen banget masak kayak waktu aku di rumahnya bos aku yang di Hong Kong. Itu suka banget masak kari. Dan kari itu pakai bumbu instan. Dan kemarin saya punya bumbu instan dan sekarang mau saya gunakan. Saya mau masak seperti bos saya dulu. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini ada apa namanya? Kentang, dan ini kari, dan ada kara. Dan nanti saya tambahin cabe dan apa namanya? Serai. Dan itu ayam masih saya rebus sebentar saja, cuma dialup-alupi. Nah, untuk mbak-mbaknya yang tahu cara masaknya seperti apa, kasih saran saja, karena saya belum pernah masak kari bumbu asli ya, pakai racikan sendiri. Tapi saya kalau di Hong Kong sering menggunakan bumbu kari yang apa namanya instan seperti ini. Dan cara masaknya itu cuman sangat simple, dan mungkin mbak-mbak ada yang lain cara masaknya seperti apa, kasih saran saja ke saya ya, siapa tahu saya bisa masak seperti saran bapak. Oke? Ya, kita mulai memasak. Umat dok, aku mie obat ya. Lali, mampengi kan pun tilem langsung nih kok. Oke teman-teman, kita mulai masak. Oke, api nggak usah terlalu kencang. Nah, ini bumbu instan tadi saya masukkan, saya menggunakan 2. Oke, saya tambahkan kunyit. Kita masukkan kentang. Kita masukkan ayam. Dan kita untuk ini bukan termasuk saya mengajari, tapi saya mengasih tahu cara masaknya majikan saya dulu atau bos saya. Caranya seperti ini, tapi nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Iya teman-teman, udah mendidih ya, kita tunggu dulu. Kita tambah bumbu. Ya, kita tambah garam. Terus tambah gula. Oke.
manis dia. Tapi jangan terlalu pedas. Yes. Kita tunggu sampai kentangnya itu empuk. Tak tambahin tahu, teman-teman. Ini tahunya. Iya, teman-teman. Kayaknya sudah ya, karena kentangnya udah empuk. Iya, udah empuk. Memang ini sengaja aku banyakin airnya. Biasanya kalau gos aku itu airnya cuma nyemek-nyemek gitu, tapi saya nggak tahu yang benar itu kare seperti apa. Kasih saran aja ya, Mbak ya. Karena saya masalah kare itu belum pengalaman. Oke, teman-teman, sudah matang. Kita matikan kompor. Oke, kita sisihkan dulu untuk orang tua, untuk bapak sama ibu. Bunda, mulai bunda ibu. Berarti mama. Ini kita ambil untuk Mbak Eli. Oh, mamanya Putra tadi. Nah, sudah, ini untuk Mbak Eli dan ini untuk ibu dan bapak. Dan di sini masih tersisa nanti buat makan kita. Dan ini dia kariku. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin channelnya Salim Bros. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan tidak mengecewakan. Terima kasih banyak. Tocesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.